Seperti itulah niat saya, sehingga sampai saya mati. Mudah-mudahan bisa seperti itu, menolong sesama manusia, sesama agama, di gangguan jin, fasik atau siluman apalah semuanya, insya Allah. Dan menolong juga dalam hal masalah pengobatan, rukiah, hal masalah rumah tangga, kerejekian, masalah yang belum dapat jodoh, juga masalah karir, dan lain-lain. Insya Allah, dengan berkahnya ayat Allah, ilmu Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Dalam firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Qur'an itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau Anda beragama Islam, kalau Anda seorang Muslim, tentu punya iman. Nah, beriman itu tentu yakin kepada Allah dengan penyembuhan ayat-ayat Allah. Syariatnya manusia atau saya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, beliau itu kena gunda-guna sihir, tapi akhirnya tidak mempan. Dibacakan oleh Rasulullah dengan surat Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Apalagi kita manusia yang banyak dosa dan kesalahan kepada Allah. Ilmunya Nabi selautan. Ilmunya kita tidak ada seujung rambutnya Rasulullah SAW. Tidak ada seujung rambutnya Rasulullah SAW. Ilmunya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW selautan. Apalagi kita manusia yang hina, do'if, fakir, pendosa. Saya pribadi orang yang hina, fakir, pendosa, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jadi mudah-mudahan ini bukan nasihat, bukan apa, tapi ini hanya penjelasan, pengumuman atau penjelasan aja kepada saudaraku semua. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga Allah ridho, Rasulullah juga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuri anwar wa sirri al-asrar wa tilaj ahya bi taiba bil yasar sayyidina Muhammadin Muqtar wa ilil adhas wal bil ahyar adadani ami wa ibdoli. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin dilaji tanah bil kudu wa tanah baju bil kurab wa tukdur bil awaiz wa tanah gib wa asna lawati bin astasuka bil gomamu biyatil karimi wa libasubi fi kuli lamatin wa nabasin biyada di kuli malum yala. Allahumma barik lana fi syih La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'adzim. Astaghfirullah. Laqad ja'akum rusulun min anfusikum 'azizun 'alaykum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in dawala faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Tawaqqina 'adzabannar wa qina 'adzabannar bisyiril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita semua Allah kabulkan hajat kita semua, diampunkan dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, kita dimatikan dalam husnul khatimah, dan semoga anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan juga orang-orang yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan badannya. Dan juga orang yang punya hajat yang belum terkabul, semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf terbatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.